Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang dah pukul 11, dah setengah hari dah. Ini hari Jumaat. So, okay, tadi aku bawa balik beli beberapa cat lah kan. Ni cat ni dah lama aku beli. Ni dah lama aku beli. Ni hijau. Hijau lotus. Ni aku beli sebabkan nak repair balik cat motor orang. Tetapi settle macam tu je kan. Okay, takpe. Lepas tu ni ada clear. Ni clear 2K tapi brand biasa lah. So aku try je lah. Ni aku beli tempat lain. Ni aku beli tempat lain. Cat ni aku macam tempat lain. Okay. So ni brand Kurulma. Kurulma. Aku tak tahu tapi kita try macam ni kan. Tapi dia kata 2K bukan tina biasa. Bukannya clear biasa kan. 2K. So tengok macam ni. Okay, ni cat apa lah. Ni aku tak nak rancur. Okay, ni primer, plastik primer. So kalau kita nak spray couple set, elok pakai plastik primer untuk ketahanan cat, supaya cat tak mengumpas balik dan kurang cat jenis cat tarik kan. Dia macam menggerutu. So ni plastik primer. Plastik primer lain sikit. Kalau yang satu lagi tu primer untuk besi. Okay, dari sini pula aku ada beli tina. Ni tina biasa. Yang ni pula tina 2K. Slow tina. Aku masih belajar lagi pasal cat-cat ni. Ni hitam solid. So hitam solid ni aku ada masalah sedikit. Cara nak bancuh dia macam mana. Sebab kalau yang lain, dia ada ratio dia. 2 di sebelah 1. Ni tak ada. Ni pakai semata. Ini pun aku tak tahu macam mana. Sebab kan dia tak ada ni. Mungkin tengok pada berapa banyak kita nak pakai kot. Pasal aku pula. So aku nak ambil aku punya cup. Lepas tu aku pemaris. So kat sini aku terfikir ke mungkin ni yang hitam ni untuk cat hitam. Mungkin. Dan yang ni untuk color. Mungkin lah. Tak pasti. Tapi ni kita ada ratio kan. 20%. Sebab aku, yang aku belajar, bukan aku belajar lah, yang aku tengok kat YouTube lah. Yang hitam ni ada yang pakai hardener, ada yang tak pakai hardener. So hardener yang ni. Ni hardener. So ada ni B. Yang A ni ni A. So A kena pakai 2. Dan yang B ni kena pakai 1. So kat sini kan aku ada tunjuk itu hari. A, B. A part mana, B part mana. Biasa B ni tak banyak. So sekarang ni aku nak tembak clear. Yang gun aku problem ni, aku nanti aku repair lah. So nak pakai kan, aku beli yang ni. Ni baik sikit, brand Nika. Dia model F75. F75 ni biasa sangat orang pakai. Aku beli sebab tank dia besar. Mula aku nak beli yang ni sebab dia gravity. So dia boleh adjust berapa sudut macam ni kita nak kan. So ni aku try tadi, dia elok. So sebelum kita pakai injek lagi, kita kena cuci bilas pakai tina biasa dulu. Kemudian baru kita masuk. Masuk jat. Kita buka siap-siap. So aku nak tembak casing grease ni. Saja nak try. Ini tu air aku dah spray yang hitam. Lepas tu aku tembak clear tin. So aku nak bilas hitam balik. Pakai hitam tin. Kemudian kita tembak clear bancuh. So ni aku nak layang-layang je. Nak try, saja try. Tak rugi pun. Untuk belajar. Sebab ada brother ni kata dengan aku,
Kalau kau nak jimat spray, bukan jimat lah, orang kata apa, macam nak lawakan lagi kan cat tu, better yang mana bajet tu tak lebih lah, bajet tu tak tinggi, nak kala-kala basic hitam ke silver ke, tapi nak lawa. So pakailah dia punya basic okay, cat dia warna pakai tin. Lepas tu clear tu pakai gun, pakai clear bancu. Nanti kita tunggu dia kering. So kita pergi kat sini dulu. So aku nak okay, clear. Tak banyak lah, sikit je lah. So kecil, bukan kecil-kecil je, paling kecil. Aku tengok ada yang jenis pakai, diorang kata boleh senang bersihkan, biar dia kering betul boleh kopik. So aku tak tahu betul ke tak betul, nak tahu nak try dulu lah. So untuk casing ni berapa banyak nak pakai ha, ini aku tak akan filter sebab aku punya barang sendiri. Nanti nak kena ada soket tu, so nak kena beli lagi. So sini kita nak pakai, first kita ambil ratio dia dulu. Satu nisbah dua, eh dua nisbah satu, dua nisbah satu. Kita tengok yang ni, yang ni sama dia daripada sini ke sini ke sini. So aku mungkin ambil yang 50ml je kot, cukup ke? Cukup kot 50ml ni. Kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kita letak air dulu. Goncang. Nampak yang besar-besar ni aku buat letak barang je lah. Tak memaris. Dengan ini rasmian telah dibuka. Kencang sikit. Aku tak pernah lagi buka ni. Ini pertama kali aku buka, nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dah berapa bulan aku simpan. Masuk ibang hidung. Okay. First alah, aku nak duduk. Takut tak nampak, tak apa, aku buat dulu kerja. Tuang dulu. Betul. Ya eh. Okay. So, aku dah naik kamera sikit. So aku dah perat A. Nampak eh. Nak kena lap ni. Mana kain aku? Kemudian kita letak dia punya hardener. Ha, ni pun belum buka lagi. So adena sampai part B. Ada ugi. Uginya. Ha, ni 50ml pun banyak lagi. Ugi lah adena lele. Dan last sekali tina. Tina ni elok nanti aku cek bekal lain lah. Untuk tuang dia kan. Sound dia cheese sikit nak tuang ni. So kita nak pakai berapa persen eh? Mungkin dah 10%.
Lebih tak? Oh, Cina Toki ni mahal eh. Aku tahu. So, ini pemadih. Sebab pertama kalinya aku celup dalam dia. So, dah. Anak aku dah. Nak goncang. Orang kata boleh goncang. So, goncang lah. Yang tumpah sudah. Takut juga ni. Dah kering belum eh? So kita buka dan tengok. Nampak tak? Alah. Ni pekat lagi. Kan, dia okey ni. Nah, kita masih belajar. So, kita try and error. Okay, first aku nak cuci dulu. Ikan ni. Sebab tadi aku letak air. Oi, kami. Goncang-goncang dulu. Mana nak tembak eh? Jadi longgong, longgong nanti cabut. Clear, angin kena risau. Okay, dah habis. Ha, ni sendiri punya, sendiri punya. Aku takkan filter lah. Nanti kita akan filter. So, budak sikit. Ha, stand ni bukan untuk dia tau. So, memang untuk dia pakai. Okay, macam tak ikut. Macam tak cukup kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita try eh. Tembak dulu. Okey, jom try. Nak start ni. Boleh ni.
dah habis kan jap. Nampak jangan kilat lah. Okay, nampak kan cubaan pertama berjaya sikit. Nanti kita cuba perbaiki. Sekarang nak cuci lah. Aku first time belajar, so maaf lah kalau nampak sedikit sikit kan. So aku punya ni nampak macam okey tapi ada meleleh lah. Excited agaknya. Dah kita bersihkan. Benda ni kena terus bersihkan. Kalau tak, dia tersumbat. Tersumbat yang parah tu. Walaupun gun ni murah, RM80. Cuci ni kalau berkala ni lagi seki lah rupa dia.
Ni pakai lah kita ni baru belajar. So kalau salah, minta tolong tunjukkan. Sini betul. Aku punya tu asal aku dia punya depan ni. Mana masalah. Tinggal bekas kecil tu aku tak boleh nampak macam ni. Orang kata tak boleh sentalkan pakai berus apa ke, nanti calar. Ada yang aku tengok dia tunggu kering, so kita tunggulah kering. Okey ni. Nampaklah kilat. Tak nampak macam nampak tu lah. Nanti tunggu kering, nanti kita tunjuk hasil dia macam ni. Dia ni cakap nuci lagi. Kita yakin. Dan tu sumbat kan, satu hal lagi. Macam mana nak cuci. Kan? Dia nampak macam mana bersih. Nampak je lah. Bersih malah kadar jadi. Ini. So jom kita tengok. Apa rupa? Alah ada habuk. Tapi better lah daripada pakai. Apa tu? Pakai tin lah. Oh sini tak kena. Sebab orang kata ni kalau nak pakai, nak pakai gun, nah kita kena pegang mulut lah tu. Dia pusing. Lagi tempat-tempat sini kan. Mungkin sebab ada minyak kot. Tapi nampak lah. Dia kilat. Kilat lain macam. Dia tak macam kilat biasa. Dia tak macam kilat pakai tin. Dia kering lah. Tunggu kering betul-betul. Sekarang kita kopik je. Aduh. Oh, first time buat kerja saya kira apa. Aku buat kerja ni. First time saya kira. So, itu je lah. Aktiviti aku hari ini. Nanti kita akan buat aktiviti-aktiviti lain lah. Untuk bagian cat-cat ni. Aku masih belajar. So, kita cuba memperbaiki. Alright. So, kalau yang salah tu, tak tolong betulkan lah. Beritahu aku apa yang aku silap. Apa yang aku buat ni kena ke tak kena kan. Beritahu je lah. Aku akan terima dengan hati terbuka. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.